Halo guys, jumpa lagi di YouTube channel saya, Antechan 189 Property. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel saya, silakan di-subscribe YouTube channel saya, diaktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi guys ketika saya mengupload video-video saya yang berisikan review tentang properti-properti yang dijual maupun disewakan guys di area Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan juga Bali. Mulai dari rumah, ruko, apartemen, gudang, soho, office space, dan lain sebagainya guys. Baik yang dijual maupun disewakan ya. Jadi buat kalian yang sedang cari-cari properti yang dijual maupun disewakan, kalian bisa subscribe YouTube channel saya. Barangkali ada yang cocok untuk kalian guys. Saya juga biasa mereview fasilitas-fasilitas apartemen, juga fasilitas klaster perumahan guys. Oke, hari ini saya akan mereview satu unit apartemen di The Mansion Kemayoran, tipe 2 bedrooms ya, 2 kamar tidur, luas 70 meter persegi. Unitnya ada di Tower Jasmine Bella Vista guys. Oke. Unit ini disewakan, jadi buat kalian yang mau sewa unit ini setelah melihat review ini, kalian bisa lihat keterangan lengkapnya yang ada di deskripsi video yang ada di bawah. Di sana juga ada keterangan lengkap, juga lengkap dengan nomor WhatsApp saya guys. Jadi kalian bisa hubungi via chat ataupun call ke nomor WA saya ya. Oke, saya mulai reviewnya ya guys. Ini adalah yang saya view, ini adalah posisi kitchen guys, dapur. Oke, okay. Ada dispenser, sudah ada lemari, kitchen kabinet, kulkas, pintu. Oke, okay. Dan ini adalah meja makannya, sudah ada AC, sudah ada rak-rak sepatu kecil, ini kotak-kotak sepatu kecil. Ini pintu masuk ya guys. Oke, okay. Sudah ada wallpaper juga. Ini adalah sofa, meja TV, dilengkapi dengan TV-nya juga. Ini balkoninya, aku untuk santai juga. Oke, okay. Ini view-nya, kita coba buka balkonnya ya. Ini view-nya ke city view guys, jadi ke arah jalanan juga ya. Oke. Okay. Oke, ini view dari balkonnya ya. Balkonnya di sini cukup luas juga, kalian bisa taruh bangku di sini untuk santai-santai. Oke. Sekarang kita ke area kamar ya. Kamar anaknya. Shower, closet, wastafel, sudah dilengkapi water heater juga. Connecting mulai dari shower ke wastafel keluar air panas, juga ke sink dapur guys. Ke sini ya, sink dapur yang ada di sini, ini keluar air panas juga. Oke, terus ini kamar utamanya. Sudah ada ranjang, meja nakas, meja rias, wardrobe. City view. Oke, saya buka jendelanya. Mantap. Ini city view guys. Sudah ada AC juga. Oke, saya rasa cukup dulu review unit kali ini. Buat kalian yang berminat sewa unit ini, langsung aja lihat keterangan lengkapnya di deskripsi video yang ada di bawah. Langsung hubungi nomor WA saya. Jangan lupa di subscribe YouTube channel saya, diaktifkan loncengnya. Like jika suka dengan videonya, dislike jika tidak suka ya guys. Oke, see you guys. Bye-bye.